Halo guys, selamat pagi ya. Jumpa lagi di channel Yundar Alfian. Oke, pada video kali ini saya akan review sedikit ya. Ini Prodigy Beat ESP atau ESP yang pertama ya guys, yang starter kasar. Ini paketan ke Jawa Tengah Demak ya kalau nggak salah ya. Ini untuk spek seperti biasa ya. Bilet UPS Mac ya, itu yang sedang trending-trendingnya, untuk cahayanya lumayan ya. Untuk surround pakai BMW. Ini warna putih, untuk demon warna biru ya guys. Demon warna biru, non leveling ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini untuk bagian depan. Kita intip untuk bagian belakangnya. Ini maaf ya, ini catnya masih, lem-lemannya masih agak basah ya. Karena ini mau dikirim sekarang, jadi nanti lagi dijemur ya. Tinggal dijemur. Dan ini untuk bagian belakang seperti ini, saya bikin box ya, box seperti ini guys. Untuk lampu senja ori, ini untuk sen, jadi nanti tinggal masukkan sen ganti yang ori ya. Kabel setnya itu dilepas, yang ori itu kabel lampu depannya tidak dipakai ya. Tinggal masukkan sen kiri, ini langsung sen kanan. Dan ini untuk drivernya ya. Sen kiri, sen kanan, lalu di sini ada soket juga ya. Ini ada dua soket. Ini yang ini, soket yang perempuan ini masuk ke lampu utamanya ya. Jadi yang orian motor ini yang soket yang seperti ini. Jadi nanti yang ori motor dilepas, ini dimasukkan ya guys ke yang ori motor. Dan ini ada soket satu lagi, ini untuk set relaynya. Ini dari kita sudah dikasih ya set relay PNP, jadi tinggal masukkan ini seperti ini guys. Ini harus dilihat dulu posisinya ya, kalau ada yang bengkok jangan dipaksain. Nah, jadi kalau pas kita masuknya keras itu jangan dipaksain guys, pasti ada yang bengkok ya. Kita luruskan dulu karena baru dirakit. Nah, seperti ini kita masukkan ya. Oke, seperti ini ya, tinggal menuju ke belakang, menuju ke relay, nanti tinggal di tempatkan di mana saja ya, tergantung dari yang mau pasang. Lalu ini menuju ke aki ya, jadi di sini sudah sudah PNP ya guys. Ini menuju aki, ini ada kabel, dua kabel merah positif dan hitam, dan hijau untuk aki negatif. Ini untuk di sikring ya. Ini tidak saya kasih wadah sikring karena nanti terlalu susah ya masangnya ya. Jadi terlalu susah, jadi saya bikin seperti ini. Tapi kalau mau teman-teman mau pakai wadah sikring tidak masalah. Dan ini juga masuk ke lampu depan ya. Nah, ini untuk motor ini ternyata ada dua jenis. Ini yang AC sama yang DC ya. Kalau yang DC itu kalau nggak salah tahun 2015 ya. Tapi bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau yang sebelum 2015 itu masih AC ya. Jadi di sini kita nggak perlu DC ya. Jadi tinggal ganti saklar yang ini ya guys. Jadi saklar yang ori tidak terpakai, soketnya tidak terpakai ya. Jadi soket lampu ori tinggal diisolasi saja. Lalu ganti untuk saklarnya pakai yang ini. Jadi ini di sini sudah saya kasih soket juga ya. Ini saya solder biar tidak salah nancap ya. Jadi saya solder. Ini dia untuk saklar on off-nya. Jadi nanti otomatis DC ya. Dan di sini ada tambahan sedikit. Ini untuk ke rem ya. Sambung ke rem belakang itu kabel warna hitam ya. Jadi nanti tinggal cabut, ini masukkan, satu lagi masukkan guys. Jadi seperti itu ya. Jadi dia otomatis DC. Dan di sini juga permintaannya senjanya pengen mati ya. Senjanya maksudnya bisa mati hidup tapi pakai saklar sendiri. Akhirnya saya kasih saklar, pakai saklar hasad yang dimodif sedikit ya. Jadi dia bisa hidup, untuk senjanya bisa mati saat lampu utama hidup atau bisa hidup ya. Itu tidak masalah ya. Jadi bebas ya. Jadi di sini tinggal menyambungkan tiga kabel saja ya. Sisanya itu PNP guys. Ini ya, ke aki, ini ke switch rem. Udah, itu aja ya guys. Oke, sekarang kita akan tes untuk lampu senjanya seperti apa dan lampu utamanya ya. Mungkin saya tidak bisa tes di luar ya karena ini mau dikirim baru beres. Kirim nanti sore ya guys. Jadi saya tidak bisa untuk tes cahayanya ya, tapi untuk teman-teman sudah tahu ya untuk cahayanya seperti apa. Kita on. Nah, sekarang mana saklar ini, mana ya? Saklar lampu senjanya mana, guys? Nah, ini dia. Jadi kita tekan nyala ya. Nah.
Kalau kita ditekan nyala ya, kita off mati. Nah seperti itu guys. Ini demon warna biru. Ini kamera pakai HP kentang ya guys, jadi kurang kelihatan. Ini juga HP minjem, jadi nggak boleh dihina ya guys. Soalnya orangnya di sini. Sekarang kita tes untuk lampunya, lampu utama. Jadi pas lampu utama on, si demonnya mati ya guys. Dia mati ya. Ya lihat ya. Nah pas lampu utama on, ini untuk Angel S juga bisa dimatiin juga. Nah soalnya dia punya server tersendiri. Mantap ya. Off, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Oke mantap sekali ya. Seperti itu ya, mungkin untuk cahaya di malam hari teman-teman sudah pada tahu ya. Kita intip sedikit ya ke tembok sebelah sana. Nah, sebelah sana. Sebelah sana aja. Nah, itu ya. Sangat mantap ya. Cahaya tidak ada yang kehalang. Lihat. Garis cut off yang sangat mantap sekali ya. Ini kalau di sini garis cutoff-nya agak kuning ya, tapi kalau dia jarak jauh atau bukan jarak jauh ya, jadi lemparnya cahaya itu jauh itu biru ya, biru tebal. Nah, oke okay, mungkin cukup seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau pesan silahkan langsung chat WA saja, untuk harga langsung chat WA karena harga tidak tetap ya, atau ada perubahan di harga spare part. Oke okay, mungkin sekian saja ya. Terima kasih dan wassalam, bye-bye.